Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semua dalam preview sejam. Hari ini kita akan bermain game Scorn. Kita akan main selama sejam. Aku memang dah lama nak main game ni, tapi sebabkan aku tak sempat, tak sihat. Jadi ya, kita akan main game Scorn. Kita akan main selama sejam je lah. Aku dah tahu dah game ni macam mana, tapi disebabkan aku boleh buat preview sejam ni, kita akan merasai lah game yang di mana kita tak faham cerita dia apa. Alright, so preview sejam, kembali-balik lah. Okay. Dan game ni dengan cerita memang heavily puzzle lah. Jadi tengoklah dalam masa sejam ni sejauh mana kita boleh. Dia macam ada flashback. Apa ni? Dua benda eh? Future kot. Ya, nampak tu. Dia macam ada transition dia. Boleh bangun dah ke? Belum. Nampak tu berurat-urat weh, dia dah tua ke apa? Tulang. Dah boleh nampak tulang. Okay, here we go. It start now. Okay. Nampak game ni dia tak ada apa-apa explanation, jadi pandai korang lah. Okay, kita akan terus gerak. Game ni agak demanding juga, tapi tak apa. Kita cuba. Alright, ni apa ni? Ada tempat center ni. Kita boleh terjun ke? Tak boleh. Interesting. Frame rate pun interesting. Aku tak tahu. Aku dah main low dah. Aku tak tahu nak turun berapa-berapa low lagi. Tapi tak apa. Teruskan je. Okay. So kita ada jalan kiri dan kanan. So kiri macam tak boleh pergi. So kita kena pergi kanan lah kot. Sebab kanan open. Ya, aku bagi betul-betul apa ni, dia punya performance eh. Boleh buka ke? Oh, boleh. Oh. Oh, terus terkunci terus. Aku tak sempat nak explore belah sana, tapi tak apa. What is this? Masuk tangan dapat apa? Oh. Dapat macam okey. Weapon maybe? Tapi tak boleh pakai pula. Macam untuk unlock something lah. Ni? Oh, maybe tu kot. Direction. Oh. Use. Okay, jap. Sabar. Mungkin ada benda yang aku kena buat. Ataupun depan ni dia tersangkut. Maybe. Okay, kita dah mula dah puzzle kita. Okay. Ada crouch ke? Tak ada. Boleh nampak ke hujung sana? Tak ada. Okay, kita kena buat kat sini juga. Sekejap. Apa yang lain tadi eh? Oh, maybe.
Okay, oh tu dah buka lock and then okay, okay faham. Buka lock tu and then tarik. Yes. Aku tak tahu macam mana dia control buka lock tu. Apa tu? Tapi interesting. Eh, okay, sempat. Alright, next area. Kita cuba buat selaju mungkin lah. And aku walaupun aku ada juga tengok gameplay game ni, tapi aku rasa aku pun tak ingat nak kena buat apa. Okay, so kita ada machinery. Kita boleh jatuh bawah ke? Tak boleh. Alright, kita ada laluan belah sana. Kita daripada atas ni. Okay. Oh tak. Oh, kita ada belah kiri. Okay, kita pergi belah kiri dulu. Tengok setiap satu benda ni. Apa benda kah tempat ini? Sekejap. Oh, ni apa? Dia macam kena masukkan something. Tapi mungkin tak boleh lagi. Oh. Nampak ada cahaya kat sini. Lepas tu kita ada another one. What the fuck? Okay. Oh yeah, okay. Kita kena bawa something ke sini lah. Okay. No problem. Alright. Tak tahu nak kena bawa apa something kat sini. Maybe binatang ke apa. So that's that. Okay, tak boleh masuk yang ni. Okay. So itu area belah sana. Boleh tahan juga. Seram juga bunyi dia. Okay, ni tak ada apa-apa. Kenapa dia menyala? Aku pun tak tahu. Yang ni tak ada apa-apa. Okay, so far dia punya environment dia memang cantik. Best. Okay. Cumanya tu lah. Nak mencari jalan tu. Kita kena follow ni ke? Boleh. Oh my god. This is too much. Okay, so ini yang tadi. Oh, yep. Probably kita kena naik atas ni. Ja, itu benda yang aku nak. Okay. Let's try. What the heck? Oh, ya. Yeah. Yang tu menyala, okay. Naik lock. Boleh tak guna yang ni? Oh, aku dah guna direction, okay. Oh, jap, ni landasan. There you go. Okay, it's kinda good. Okay, first kali aku dah tengok dulu apa benda yang aku kena tolak. Okay. Alright. Sebab kita kena susul landasan ni. Ni apa? Adakah ini benda yang aku boleh? Ooh. Interesting. Can I drop? Okay, tak ada apa-apa. Itu macam pencukil je. Alright. So first kali aku kena cari benda yang aku nak transfer. Yes. Tak sure pun apa benda sebenarnya. Maybe ni. Yeah, maybe ni. Okay. Got it. Alright, so aku kena bawa benda ni ke sana, I guess.
Tapi landasan ni kena betul. Oh, maybe dia dari sini. Okay. There you go. Tak, tapi yang ni untuk... interesting. Okay, tu untuk letak. Okay. Okay, aku tak boleh tolak ni. So yang ni probably untuk... aku pun tak tahu untuk apa. So mana lagi yang ada? Okay. So aku kena betulkan landasan yang ni. Jom. Betulkan rasa yang tu. Mari sama-sama kita memeningkan kepala. Kini pecah. Ya, korang akan tengok aku puzzle ni. Okay. Okay, dia nyalakan yang tu. Jadi... aku... tak pasti. Okay, maybe. Alright. Okay, kita kena tengok. Dia macam ada something yang kita kena bawa daripada satu tempat. Tapi tak sure kat mana. Okay. Ya, aku try tengok ikut landasan ni jap. It seem like, ya, landasan ni ada something yang aku kena ambil. Daripada landasan ni. Okay, landasan ni salah. Oh, okey. Jap, 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 jap. So, betul lah daripada sini kena tolak. Tapi macam mana aku nak rotate benda ni, ya? Aku nak rotate dia ke... ya. Ke kanan. So, dia aku boleh tolak dia. Daripada sini ke? Mungkin. Okey, kiri kanan tak boleh. Interesting. Ya, dia kena lalu sini, okey. Dia kena lalu sini. Dia kena lalu depan landasan ni. So maksudnya sini dah betul lah, tapi aku tak tahu macam nak rotate dia. Maybe ada cara nak rotate, aku pun tak tahu. Nampak macam ada kena mengena dengan ni, tapi yang ni dia kawal yang ni. No. So untuk apa ni, eh? Yep. Okay, aku kena rotate yang ni. Kerusi ni kalau aku boleh. Tapi macam mana? Okay. Brain power, brain meat, brain power. Aku nak rotate depan aku ni, okay. Dia mesti ada cara, mesti ada cara. Okay. Tapi kan pandangan macam ni aku tak apa-apa ni sangat lah. Tak apa minat sangat. Ya, itu tu 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 benda tu, benda menyala tu. But how?
Ya, aku tak tahu benda menyala tu macam nak buat. Ada cara lain ke? Ya, itu adalah direction dia. Betul. Okay, yang ni je combination aku boleh buat. Let's see. Tak pun kita explore lah. Kita tengok lah apa. Mungkin ada jalan lain yang betul. Ya, aku tak tahu macam nak rotate ni weh. Boleh panjat ke? Boleh masuk sana ke? Tak boleh. So kita tahu yang belah sini kita akan transferkan benda tu nanti. Okay, ke sini. Right, for sure. Ini apa? Ya, yang ni. Okay. Tapi sekarang ni macam mana aku nak settlekan bahagian sana tu? Oh, jap. Aku tak pernah pergi belah kanan lagi kan? Ya, betul-betul. Ni apa? Okay, okay. Interesting. Ya, aku tak pernah pergi belah kanan lagi. Jom kita pergi belah kanan. Probably ada something yang much better, much interesting. Okay. Alright, so kita ada satu lagi mesin kat sini. Mesin apa tadi? Okay, so dia akan cedok. Cedok budak tu. Budak apa tak tahulah. Oh. Okay, dia ambil dari situ. Interesting. Okay, tak ada apa-apa. Alright. Pening juga ni sebenarnya ya. What? Ni apa benda pula ni? Random people ni, benda ni, benda ni. Oh, leaf. Oh, yeah. This might help something. Okay. So, ada leaf. Mungkin akan bantu kita. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Dikeluarkan. Oh god. What? Okay, ini puzzle lain pula. Okay, good. So aku kena buat apa tadi? Oh. Sekejap. Aku dah buat apa ni? Kena hold ke? Okay, aku tak faham. Oh, maybe aku dah tolak. I see. So, batu tu aku kena. Okay, jap, 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 jap. Sabar. Okay. So apa sebenarnya dia buat kat sini? Dia akan angkat benda Allah jam tu. Okay, faham. Alright, dia akan angkat benda jam tu. Lepas
tu aku kena transfer ke apa? Ya, aku tak faham dia punya movement dia lah. Ya, aku tak faham movement dia. Okay, oh ni gabung sekali dua. Okay, faham. Maybe. Eh, tarik, tarik. So macam ni gabung sekali dua. No, satu je. Aku nak kena transfer. Okay. Aku nak kena transfer ni ke hujung sana ke? Oh, macam mana ni? Ni dah lah rotate macam itu. Okay, okay. Ya, ya, batu-batu ni, batu ni, batu ni. Batu berkilat ni aku kena transfer. Tapi macam mana? Ha, macam mana tak macam mana? Ya, risau. We got this. Tarik. Okay, there you go. Nice. Done. At least satu puzzle aku berjaya settle kan. Mungkin. Tapi it's an interesting puzzle lah. There we go. What? Tak cukup. One more. Ada satu lagi kan? Okay, aku dah transfer ke ni pula. Okay, one more, one more. Ooh, yang ni bahaya sikit. Sebab yang ni dia... Macam mana ni jap eh? Maybe... Okay, tak boleh. Sabar. So korang boleh nampak lah memang heavy puzzle kan game ni. Dia punya heavy tu memang heavy gila lah. Tapi once kau dah faham. Okay, ni tak boleh pergi sini eh. Interesting. Sekejap sabar. Kalau macam tu kita transferkan. Oh. Oh, aku tak boleh turun bawah masalahnya. Okey, jap. Boleh tak aku turun ni jap? Okey, bagi laluan dekat ruang-ruang kosong ni. Okey. Sebab aku hanya perlukan... Oh, aku tak boleh gerak macam tu eh. Oh, no. Aku kena gerak daripada atas. Oh, this is bad. So, maksudnya... Ok,
Okey, kita pergi lagi. Kita pergi lagi. Jap. Ni paling last ke? Okey, tak boleh dah. Oh, masalah ni. Kenapalah dia tak kenapalah dia tak melintang? Kenapa dia nak menegak? Oh my god. Ya, jalan ni maybe dah tak clear. Right, there you go. Tapi nanti, Tak apa. Kita settlekan dulu masalah-masalah yang depan ni dulu. Okay, aku rasa jalan dia hampir clear. Hampir. Yup, hampir clear. Oh, tapi soalannya macam mana ni lepas ni? Ya, sebab yang ni aku tak boleh bawa. Oh, maybe. Okay, aku tahu. Maybe this one. Alah, tak boleh buat turun lah pula. Aduh, kacau betul lah. Itu je aku mampu buat. Interesting. Okay, ni memang tak boleh pergi atas bawah dah. Ya, kenapa yang ni tak ada lubang? Siut betul lah. Masalah. Aduh. Aku sih tak tahu apa nak buat ni. Belah kiri tu tak ada lubang pula. Oh my god. Oh. Maybe. Ya, terbuah sekejap. Okey, jangan sabar. Kita nak transfer kali ni daripada kiri ke kanan. Slow. There you go. Okey. Okey. Cool. Geramnya aku. Kalau aku boleh transfer. Ya. Oh my god. Kalau aku boleh transfer. Jap. Sikit je lagi guys. Sikit je lagi aku nak sampai hujung sana. Okay. Oh, masalah ni tak boleh gerak ni. Dia terblok dengan yang tu. Is there any, ada tak cara lain macam aku boleh transfer? Tak boleh. Bawah lagi tak boleh. Okay.
So, aku nak kena transfer yang kecil ni. Jauh daripada semua. But how? Aku tak tahu. Maybe macam ni. Turun. Okay. Maybe. Maybe. Okay, 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 okay. Rasanya betul lah kot. Tolak ni, tolak ni. Okay, move, move on. Okay, there we go. There we go. Okay, jangan, jangan. Sabar, sabar. Dia sayang sebab ni tak, tak ada ruang. Aku boleh buka. Okay, boleh, boleh. Ya, yang kecil ni je. Huh, interesting. Okay, maybe, 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 just maybe. Aku just move on ni je. Yes. Okay, jap, sabar. Sabar, sabar. Almost ni, almost. Oh, tapi sayangnya aku tak boleh naik atas. Oh my god. Ya, sebab tu kita kena transferkan yang kecil ni ke sana. Ataupun. Oh my god, almost. Aku dah nak sampai dah weh. Serius guys. Aku dah nak sampai dah. Tunggu masa je ni. Oh my god, sayangnya. Okay. So maksudnya yang satu ruang kecil ni, oh, I see it now. Maybe dia buka ruang untuk yang tu. Okay. Sekejap. Ni, ni nampak ni ada ruang kecil ni. Tapi macam ni dia nak lalu. Yup. Macam tu dia nak lalu. There we go. Aku lupa belah sini. Aku terabai belah situ. Sedangkan aku boleh. There you go. I guess we almost there. Okay, sekarang ni aku kena turun. Aku kena halau binatang ni. Macam mana aku tak tahu. Sebab aku tak boleh naik. Oh. There we go. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nanti kat sini sangkut. Oh my god. Oh my god, sikit lagi je weh. What the heck? Aduh. Eh, kalau lah aku boleh tolak lah saya. Aku tolak dah. Apa yang kita boleh buat nak escape kan dia? Okay, ni, ni, ni. Okay. No, no, no. Kita tak nak tu. Kita nak ada extra. There you go. So that dia ni boleh escape. Tapi
Oh, okay, okay, betul, betul, betul. Yes, kau tengok guys. Inilah preview sejam yang paling preview sejam sekali yang kau pernah tengok. There you go. Paling extreme. Dan aku yakin ada kaitan dengan kat bawah tu. Tolonglah. Yes, there we go. Took me a long time. Dia, aku faham je puzzle dia macam mana. Cuma nak kena imaginasi dia dengan colour dia. Yeah, finally we got this. Tak sia-sia aku naik elevator kat atas. Alright, korang tengok betapa seksanya aku. 40 minit, korang dah boleh agak daripada gameplay ni macam mana, game dia macam mana. Game dia memang puzzle heavy. Dia tak panjang pun, aku 5 jam macam tu, 4-5 jam je. Tapi kau memang kena ada mood kalau nak main. Okay. Alright, so benda tu turun bawah. So we done with this puzzle, I guess. What the heck? Okay. Dapat tunjuk satu puzzle pun jadilah guys. Tak boleh buka. So aku tawaf je kat sini. Ya, aku rasa kita kena turun dah balik sebenarnya. Tapi aku nak tengok semua tempat yang ada ni. Aku pun tak ingat kat mana kita naik elevator tadi. Tak boleh buka. Maybe next area untuk explore, I guess. Ke mana? Tak boleh turun. Okay, tingkat 2 banyak juga benda eh kita boleh buat. Masa kena block ni. Okay, I guess kita turun lah kot. Yeah. Since barang dah jatuh finally, sebab kita tak tahu apa. Tak tahu tadi nak transfer apa. Kita tahu nak transfer dari mana ke mana. Tapi aku tak expect pula barang tu daripada apa, daripada tingkat 2. Apa yang jatuh tadi, daripada mana ke mana? Aku pun tak perasan. Aku rasa daripada luar ni kot. Dia jatuh daripada luar ni. Mungkin. Okay, ni adalah pintu besar kita. Alright, apa yang jatuh? Okay, aku dengar bunyi. Okay, aku dengar bunyi tapi aku tak tahu dari mana. Ah, tu. Ni ke? Oh, tu ha, atas tu. Okay, never mind. Alright, let's go. Ya, kan macam drop. Okay, there we go. Ini aku ada tengok lah, aku orang main sikit. Tapi untuk puzzle, nice. Barulah berjalan. Okay, there you go. Okay, so kita nak kena transfer ke this area ke? Kalau ikut landasannya, landasan kereta api dia, jalan. Okay, aku dah ready dah landasan kereta apinya. Okay. Hi. So ni lah dia punya horror. Tak lah rasa horror. Dia punya baby, orang kata design dia tu nampak macam gruesome kan. Aku boleh nampak lah.
Okay. Alright. Dan kita buatlah kerja apa yang kita nak buat kat sini kan. Bungkuskan dia. Wah, ambil kau. Mampat kan dia, mampat kan. Okay. So daripada situ kita gerak ke, kita ada stesen ni. Okay. Ada jalan mati. So kita kena adjustkan dia supaya dia pergi sini, which is ke arah mesin ni. Okay, cool. So aku kena rotate sini lah. Ya, yeah, overall dia dia punya yang tadi puzzle yang tile tu boleh lah kata agak sedikit confusing. Tapi yang landasan ni taklah rasa confusing sangat. Cuma kalau boleh kita tukar dia punya landasan tu dekat dekat bawah senang sikit lah. Sebab kita kena naik atas ni kan. Itu yang rasa macam alamak malas tu lah. Okay, so tu kita punya kenderaan. So aku just kena tukar ini aku rasa. Yup. Then there you go. Dia best yang preview sejam ni aku akan tunjuk macam mana cara solve tu berapa lama dia ambil. Memang kalau aku tengok macam tu lah. So apa yang dia buat tadi? Kena stapler ke apa? Aku tak tahulah. Alright, kita follow je landasan ni. Aku tak rasa kita nak pergi belah sana. Tapi tak apalah, kita tengoklah kemana dia bawa. Aku pun tak ada masa ni, tinggal lagi beberapa minit je. Aku assume ni lah. Kalau tak, kalau tak landasan lain lah kot, I guess. Okay. Looks like it. Angkat ni, dia angkat ke sana. Transfer ke. Okay, masuk dalam kepompong tu. Yup. Surely. Lepas tu mampat kan. Mampat kan dia. Bek. Oh tak, dia cungkil kan. I see. Hah? Lepas tu buat apa tu? Oh ya, yeah, aku dapat something lah kot. Ooh, interesting. 002. Okay. Okay. So aku dapat tangan. Inventory tak ada. Okay. Tangan tu guna untuk apa? Maybe tangan tu guna untuk, eh dah habis ke? Aku tak payah bawa pergi landasan lain. Ya, landasan ni pergi mana? Ya, aku tak bawa pergi landasan ni weh. So, maybe yang ni pun sama juga. Cool. I don't know. Entahlah. So, sekarang aku ada tangan. Ah, mungkin aku kena. So, ni dua tangan. Okay. Yeah. Oh, tangan tu. I see. Wait, what? Huh?
tu buka lock. Hai. Kenapa tak boleh pakai tangan ni? Tak boleh. Oh, tangan tu macam empat lock. Alright, yang ni aku tak sure nak pakai kat mana. Yang ni aku tak sure nak pakai kat mana. Sekejap. So bukan situ. Bukan sini. Dekat floor 2 ke? Okay, sekejap. Kita pergi belah kiri lah. Mungkin ada something aku boleh buat belah kiri. Oh ni. Nyala semacam ni. Ya. Yeah. Ah, so key ni untuk. Okay. Got it. Dia ada satu lagi yang kita tak pakai lagi kan. Yeah. So ada dua lah. Aku buat yang nombor dua dulu ke apa? Mana-mana pun boleh lah. Alright. Sekarang aku letak lah. Sebab aku dah ada access. There you go. Alright. Nice one. Tit. Buka ke? Yeah, good job. I guess inilah masa yang paling cantik sekali untuk kita tamatkan preview sejam. Overall game ni memang heavily puzzle. Aku nak main memang kena ada mood lah kan. Tapi aku tak apa-apa minat sangat lah. Sebab dia punya puzzle tu macam pointless eh. Macam tak ada apa-apa kan. Tapi tak apalah, kita tengok dulu ke manakah dia bawa kita ni. Ke stage seterusnya lah. Of course kan. Yeah. Kalau korang minat skor ni, kalau korang tak pernah dengar pasal game ni, korang nak try main dengan dia punya memang tak ada HP, tak ada macam apa kata semak-semak kat screen, dia macam tengah tengok movie pun ada juga kan. Very very aesthetic, penuh dengan seni. Korang boleh lah download game ni. Aku akan letak link Steam kat bawah. Korang boleh belilah kalau korang suka, rasa korang macam minat game ni kan. Aku boleh cakap game ni memang seronok. Cuma puzzle dia mungkin aku tak berapa ni sangat. Dan kita masuk area baru ya. So aku akan end kat sini lah. So terima kasih pada semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Kalau korang suka preview sejam, kita akan jumpa next time. Aku selalu memang kalau satu stage settle lah kan. Nak preview je. Assalamualaikum dan bye-bye.